Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga teman-teman hari ini sehat selalu. Kali ini Kelza Official akan pergi ke wisata yang paling indah, yang teman-teman paling kemana ya? Kita akan nunjukin destinasi yang ada di Bengkulu yang paling indah, yang mungkin belum ada di tempat lain. Oke, kali ini kita akan pergi ke Tebing Suban. Cuman kita akan melewati wisata Danau Dendam Tak Sudah. Mungkin teman-teman pada tahu sini di mana wisatanya. Ini pemandangannya sepanjang jalan itu adalah Danau Dendam yang luasnya kira-kira luas keseluruhan 557 dan luas permukaan di 67 hektar. Danau Dendam Tak Sudah diperkirakan terbentuk dari aktivitas gunung berapi daerah tersebut dengan mengingatkan penting dan strategis keberadaannya. Pada tahun 1936, Danau Dendam Tak Sudah ditetapkan sebagai cagar alam dengan luas 11,5 hektar yang pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1979, kawasan cagar alam ini diperluas menjadi 430 hektar dan pada tahun 1999, wilayah cagar alam diperluas menjadi 577 hektar. Oke, kita mau ke Curup melalui Broom Down. Tada! Nah guys, sekarang kita berada di perbatasan kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Ini kita akan menuju bagian pintu masuk ke Bengkulu Tengah. Ya mungkin teman-teman yang ingin ke daerah Kepayang, ke Curup, pasti akan lewatnya lewat sini guys. Dan juga bagi teman-teman yang mau ke Empat Lawang, mau ke Pagar Alam pun juga bisa lewat sini. Nah guys, bagi teman-teman yang mau lewat sini daerah Bengkulu Tengah, kita harus hati-hati, jangan terlampau ngebut karena di sini adalah jalan lintas yang padat sekali karena bisa lewat Palembang, lewat Lubuk Linggau, mungkin banyak sekali ya mobil-mobil besar, truk, travel ataupun mobil-mobil jenis pribadi lainnya. Jadi teman-teman kalau mau pergi jalan-jalan diusahakan lebih safety, lebih aman dan jangan terlampau mengebut. Oke, kita menuju tepat di perbatasan Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah, guys. Ini kita melewati Kembang Seri ya, nama daerahnya ya, guys ya. Guys, kurang lebih inilah penampakan di perjalanan. Bukit-bukit dari kejauhan sangat memanjakan sekali mata kita. Bagi teman-teman yang mau ke Curup, mau ke Kota Bengkulu khususnya, di Provinsi Bengkulu banyak sekali wisata yang asri sekali dan dijamin gak akan nyesel dan biaya masuknya pun sangat murah banget, sumpah. Jadi teman-teman harus datang ke Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Nah guys, ini kita berada di bukit, tepatnya di Liku 9. Bagi teman-teman yang akan mau ke Payang pasti akan melewati Liku 9 ini ya guys ya, dengan suhu yang sangat dingin sekali karena kita berada di perbukitan. Walaupun cuaca yang sangat panas, cuman suhunya sangat dingin guys. Kalau kurang lebih seperti kota Bogor ya, di tempat-tempat Bogor yang dingin sekali. Ini adalah Bogor ya Bengkulu loh. Sekarang berada di perbatasan area Kabupaten Kepayang menuju ke kotanya. Mungkin diperkirakan sekitar 1 jam lagi udah sampai di Kota Curup. Jadi tunggu saja video kami sambil jalan-jalannya. Sekitar. Nah guys, ini adalah di daerah perbatasan Bengkulu Tengah dan Kepayang. Kita sudah masuk daerah Kepayang kurang lebih 28,7 km ya dari benteng Bengkulu Tengah
ke Kepaya. Kita di sini beristirahat sebentar untuk istirahat. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Di sini banyak sekali teman-teman yang ingin pergi ke Kepayang ataupun ke Curup beristirahat di perbatasan ini. Ada yang komunitas rame-rame mereka, ada juga yang barengan dengan teman-teman. Banyak sekali ya di sini tempat istirahatnya juga, di mana kita bisa melihat orang-orang lewat, banyak mobil-mobil, truk dan lain-lainnya. Oke guys, saksikan terus dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Guys, kita ada di masjid. Ini ubinnya tuh dingin sekali guys, di daerah Kabupaten Kepahyang. Nah guys, ini adalah penampakan dari Masjid Agung Baitul Hikmah, yang kurang lebih tempat ke Elza sholat berada di Kepahyang. Kebetulan kita sempat di sini sholat berjamaah sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan masjidnya. Indah banget kan guys ya. Dan juga dengan suasana yang dingin, indah sekali, sangat memanjakan sekali guys. Boleh teman-teman bagi yang ingin liburan, boleh ke sini. Nah guys, kurang lebih kita sekarang akan menuju ke Curup, yang tempat kita tujuan utama untuk melihat pemandangan, melihat wisata yang terbaru yang ada di Kota Curup. Di sini sangat dingin sekali guys, dijamin bagi teman-teman yang ingin datang ke Curup diusahakan pakai baju yang tebal untuk tidak kedinginan. Sebentar lagi kita akan masuk di kawasan Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Nah guys, akhirnya kita sampai juga di Tebing Suban, yang wisata terbaru yang berada di Curup, daerah Suban. Oke teman-teman, soalnya ini adalah lokasi parkir mobil, yang kira-kira untuk mobil itu sekitar parkir 5.000 ya, sangat murah sekali. Bagi yang motor itu sekitar 3.000-an. Untuk per orangnya masuk ke dalam ini hanya 10.000 loh, sangat worth it banget. Dan bagi teman-teman yang ingin mau foto-foto, hunting atau bagi sebagainya, atau video atau sebuah film, ini sangat murah sekali untuk masuk. Hanya 10.000 kita bisa dapat pemandangan yang sangat indah sekali. Masya Allah, tabarakallah, sangat indah. Pasti teman-teman penasaran kan, lihat langsung nanti ya. Oke, bagi teman-teman yang selalu dukung konten KLZ Official, saatnya di subscribe, like, comment, and share. Halo guys, kita sekarang berada di... Halo guys, kita sekarang berada di... Halo guys, kita sekarang sudah berada di Tebing Suban, salah satu wisata di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Kalian ingin melihat-lihat ke dalam? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, cek ya. Nah guys, ini adalah salah satu pemandangan yang ada di Tebing Suban, dengan banyaknya tanaman bunga-bunga yang indah sekali, dan banyak juga tempat spot foto yang mungkin teman-teman ingin sekali foto-foto untuk Instagram, Facebook dan lainnya, media sosial lainnya. Cuman datang ke sini aja dengan modal 10.000 dan parkir 3.000 untuk sepeda motor dan mobil dengan parkir 5.000. Ini adalah Tebing Suban.
tebing Suban ya. Oke, saksikan. Sini. Oke, kita berada. Wow. Insyaallah. Wow, gila. Oh, gila. Nah guys, ini adalah spot untuk foto. Bagi teman-teman yang suka sekali foto, bisa datang ke bagian atas atau paling tertinggi puncak ini. Ini banyak sekali teman-teman yang anak milenial yang berfoto ataupun yang berkeluarga, memanfaatkan momen-momen yang sangat baik bagi teman-teman yang berada di sini. Oke, Elza nggak jadi foto di sini karena sangat ramai sekali ya, dan juga kita masih di dalam pengawasan protokol kesehatan. Jadi teman-teman, liburan dengan protokol kesehatan itu sangat baik sekali. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Pulang, ayo kami pulang. Sedikit langsing. Gampang semuanya. Oke, pemandangannya luar biasa banget guys, sumpah. Insya Allah, tabarakallah. Nah guys, itu salah satu dari wisata tebing Suban, kurang lebih biaya masuk 10.000 per orang, parkir 3.000 dan mobil berapa? Mobil sama harganya 3.000. Mobil 5.000. Mobil 5.000. Biaya per orangnya 10.000. 10.000, murah kali, murah kali. Dijamin kagak menyesal, banyak spot-spot foto yang bagus di atas sana. Ayo, pembukaan. Ayo ngomong. Sipo aja, jauh aja. Ayo cepatlah ngomong.